Semalam, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Berita besar itu turut mendapat perhatian pelakon dan usahawan Fizu Omar yang memberi teguran kepada mereka yang menyindir bekas Perdana Menteri itu. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Fizu berkata hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Najib tidak sepatutnya diraihkan serta disorak oleh orang ramai. Ramai yang memberi reaksi sindiran, terutama mereka yang mempunyai pendapat politik yang berbeza. Pada saya, momen ini adalah bukan untuk diraihkan. Pandanglah dari sudut yang berbeza, di mana ini adalah percaturan yang maha hebat Allah, yang saya percaya ada message yang tersirat untuk kita semua. Kita semua rakyat Malaysia berada di bawah undang-undang yang sama dan tidak ada kelebihan berdasarkan jawatan, pangkat maupun kuasa, tulisnya. Menurut Fizu lagi, mengenai soal kebenaran hanya Tuan Badan iaitu Najib sendiri serta Allah sahaja yang maha mengetahui. Dalam pada itu, Fizu berharap momen bersejarah yang berlaku itu dapat membuka mata semua pihak bahawa negara Malaysia mempunyai undang-undang dan tiada siapa akan terlepas.